Allah suami setiap istri hari datang di sana pun. Pujian syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelepasan kelas 9C tahun pelajaran 2019-2020 hari Senin tanggal 8 Juni 2020. Salam dan salam sedekatan dan malam Abi Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada semua selimatnya berkat tegur umat yang mendapatkan sahabat di rumah kian kebenaran. Ibu masih berkulung yang saya hormati Pak Haji Didi sebagai wali kelas-kelas gereja yang saya hormati serta anakku yang paling Bapak banggakan dan paling Bapak cintai. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua bisa dipertemukan kembali dalam acara pelepasan dan perpisahan dengan keluarga besar SMP Santo Manto Jaya, dengan Bapak Ibu Guru, dengan teman-teman kalian semuanya. Tahun ini merupakan tahun yang spesial untuk kalian semuanya karena kalian tidak mengalami bagaimana stresnya kalian menghadapi ujian nasional UNBK, tidak tegang lagi menghadapi ujian nasional, dan tidak merasakan kebahagiaan waktu dibuka ujian nasional, tidak menikmati dibuka ujian bersama orang tua, berkumpul dengan teman-teman, berjumpa bersama-sama teman-teman, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Walaupun demikian, Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang soleh-soleha, anak yang tegar, anak yang baik, dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun dalam hati kecil kalian semuanya merasakan ada kekurangan setelah kalian menyelesaikan belajar di SMP Santo Manto Jaya selama 3 tahun. Lamcek di nabasa sunamah tidak merasakan pucat bisul, tidak merasakan tegang dulu, stres dulu, memikirkan dulu, membayangkan ujian nasional, membayangkan nilai UNBK saya berapa, rata-rata berapa. Kalian tidak merasakan hal seperti itu. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian setelah nanti masuk di SMA, SMK, jenjang yang lebih tinggi, tetap belajar, tetap semangat, tetap bercita-cita yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Sekun Gunung, Ibu Hajah PPI SPD, kami persilakan. Kita yang sudah berencana sedemikian rupa, Allah menakdirkan lain
kita sedang menguji semuanya dengan adanya pandemi COVID-19. Semua yang apa yang kita rencanakan tidak bisa kita laksanakan. Nah, untuk melepas kalian secara sederhana, maka kami adakan acara seperti ini, meskipun tidak direncanakan dari awal-awal. Ya, jadi spontanitas tadi. Tapi tidak mengurangi esensi dari kehikmatan, kesakralan dan esensi. Mudah-mudahan dengan acara ini, meskipun sangat sederhana, ini akan menjadi kenang-kenangan yang tidak terlupakan. Justru ini adalah pelepasan yang lain daripada yang lain. Pelepasan yang menurut ibu adalah pelepasan yang luar biasa, di luar kebiasaan. Kalau biasanya kamu berdandan cantik, gitu ya. Sekarang kamu berdandan, adanya bahkan semuanya pakai masker. Terus ini merupakan hal yang luar biasa. Yakin soal akan berbicara setelah sekian puluh tahun yang akan datang. Bahwa saat inilah saat yang paling kamu banggakan, yang akan kamu kenang selama hidupmu. Bahwa perpisahan kamu adalah perpisahan yang beda dengan yang lain. Ini insya Allah akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Jadi ibaratkan kamu jangan berkecil hati, karena kamu tidak dilepas secara besar-besaran. Gitu ya. Nah, meskipun dengan secara sederhana, kalian dengan ini ibu atas nama sekolah melepaskan kalian, karena kalian harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mudah-mudahan selama kalian belajar di SMP Bisa Kemudian, ilmu yang kami berikan bermanfaat, barokah, bisa kalian jadikan bekal bukan hanya di dunia saja, tapi juga bekal untuk akhirat. Mudah-mudahan pendidikan karakter yang kami tanamkan mulai dari sholat duhur berjamaah, asmaul husna dan lain sebagainya membekas dalam jiwa kalian sehingga membentuk karakter kalian sehingga akan menjadi angkatan yang terbaik dari siswa SMP Bisa Kemudian. Insya Allah kalian akan membawa nama baik SMP Bisa Kemudian. Ibu harapkan nanti setelah kalian berada di SMA atau di SMK, kalian tetap mengenal kami bahwa kami ini merupakan bagian dari kalian yang ikut membentuk kalian, yang ikut mengukir kesuksesan kalian. Jagalah nama baik sekolah dengan memperhatikan karakter akhlak yang mulia. Oh, pantas. Ini keluaran dari SMP Negeri 1 Manoj Jaya. Jadi ya, silakan kalian lanjutkan hidup kalian, datang ke SMA, ke SMK. Selamat jalan, mudah-mudahan suatu ketika kamu ingat kepada kami. Ketika kamu sudah sukses, sudah jadi orang, laki-laki berdasi, perempuan bersama, turun dari mobil, berjumpa dengan ibu, kamu perkenalkan bahwa saya adalah alumni angkatan Corona. Sudah sukses. Jadi bagi kami, sebagai tanda terima kasih kalian, kami tidak mengharapkan materi ya. Melihat, mendengar keberhasilan kalian suatu ketika kelak, itu juga akan merupakan hadiah yang terindah bagi kami. Jadi ingatkan kami, kenalkan kami bahwa kami di SMP Bisa Kemanajaya ikut menentukan, ikut menggores di perjalanan hidup kalian. Selamat jalan, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada ibu bapak, berguna bagi nusa bangsa dan negara. Selaku pribadi, ibu atas nama pribadi terutama dan juga terutama atas nama bapak sekuritium, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin selama ini banyak tindakan ibu
Alhamdulillah kalian sudah melakukan Zoom. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu, di lain kesempatan dalam suasana yang berbeda. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi setelah di surga. Amin. Ibu, maksudnya datang dari sana tidak mau terhambat masuk surga selama lagi. Kalian pernah mendengar cerita ada yang selama lagi masuk surga? Terhambat karena di depan ditarik oleh salah seorang siswanya. Kenapa? Karena tidak memaafkan dirinya dan tidak peduli. Nah, ibu tidak akan kalau seperti itu. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada kemajuan. Semoga bermanfaat. Bagi yang kami berdaya, selamat menikmati. Dibahas oleh Bapak Kesiswaan dan juga Bapak Ibu Haji Kurikulum. Cuma sedikit Bapaknya kalian semua. Pertama, Bapak minta maaf. Biasanya lalu kita tanya, dan saya kebahasa kita, lalu Bapak Narios, lelei, Bapak Bari Motor Cipanon, lalu keras dia mua, makanya Bapak kerasnya, hidupnya. Anak-anakku yang cintai ya, Bapak selama membimbing kalian di sekolah ini, sebagai wali kelas, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengapa? Karena mungkin yang dirasakan oleh kalian ya, ada yang menyakitkan, ada yang menyinggung perasaan hati kalian, Bapak minta maaf. Kemudian Bapak terima kasih kepada anak-anakku yang saya cintai dari mulai belajar sejak kelas 1 sampai kelas 9. Alhamdulillah tidak ada masalah yang berat. Kalau di kelas yang lain misalkan ada bermasalah atau masalah-masalah yang melebihi kelas 9C, Bapak ucapkan terima kasih ya. Kemudian yang kedua, Bapak minta kepada kalian semua untuk mencari ilmu yang selanjutnya di tingkat SMA ataupun SMK, mohon ditingkatkan kembali supaya pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang jenjangnya lebih tinggi dapat diterima oleh kalian semua. Yang kedua, ingat, pertama ya, kalian harus hormat kepada Bapak Ibu guru. Di samping Bapak dan Ibu guru juga yang pertama lagi adalah orang tua. Sebab apabila tidak ada izin ataupun tidak menghormati orang tua, maka pembelajaran yang diterima oleh kalian akan sulit menempel di kalian atau sulit untuk menerap di otak kalian. Sekali lagi, Bapak memohon maaf kepada kalian semua. Juga terima kasih juga kepada Windy, dan Revalina. Bapak bangga sekali kepada kalian semua sudah mendapatkan juara umum yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian
untuk pembelajaran selanjutnya lebih sukses lagi. Amin. Umum kepada kalian semua, nanti apabila kalian dalam menerima pembelajaran dari sekolah harus sungguh-sungguh. Karena apabila kita santai, maka pembelajaran tidak akan dapat diterima dengan sempurna. Cuma itu yang Bapak sampaikan kepada kalian semua. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.